Langkah-langkah hand lettering untuk pemula. Yang pertama ada upstroke, arahnya ke atas. Lalu ada downstroke, arahnya ke bawah. Megangnya itu yang jempol, arahnya ke yang kelancip. Kalau telunjuk, arahnya ke yang tumpul. Jadi upstroke itu arahnya ke atas terus tipis. Downstroke itu arahnya ke bawah terus tebal. Kita mulai dari gelombang. Bawah tebal, atas tipis. Bawah tebal, atas tipis. Bawah tebal, atas tipis.